Mercy, penyandang disabilitas di Kabupaten Sika yang mendapatkan bantuan berupa kursi roda multiguna yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial, Tri Risma hari ini. Puluhan warga Kabupaten Sika mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial. Bantuan tersebut berupa kapal untuk nelayan, santunan untuk ahli waris korban banjir, dan bantuan atensi, asistensi rehabilitasi sosial. Bantuan santunan bagi 3 ahli waris korban banjir yang terjadi di Kecamatan Nita dan Waiblama dengan 4 korban jiwa. Adapun bantuan atensi diserahkan kepada 18 orang dengan rincian 9 anak yang memerlukan perlindungan khusus, AMPK, 4 penyandang disabilitas, dan 5 orang lansia. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Menteri yang telah memberikan kami bantuan kapal 5 gigaton untuk kami para nelayan kecil ini, ujar Zulkifli. Mercy, salah satu disabilitas yang menerima bantuan kursi roda multiguna juga mengaku sangat mendapatkan bantuan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada mantan wali kota Surabaya itu. Saya sangat senang bisa dapat bantuan ini, terima kasih Ibu Risma, ujar pelajar SMPLB Bakti Luhur Maumere ini. Subscribe dan share ya!